Aku begitu pertama kali aku nemu ini tuh kayak, halah paling kok gini maneh. Tapi ternyata ini enggak sama sekali. Jadi aku tuh punya psoriasis di sini. Sebenarnya banyak sih ada di sini, di siku satu lagi, kemudian di kaki. Tapi yang di kaki tuh aku nggak mau nunjukin karena itu sampai keluar darahnya, jadi pecah keluar darahnya gitu. Ya memang itu sudah penyakit turunan, memang seperti itu. Biasanya aku pakai salep dokter, tapi aku cobain ini karena ownernya itu bilang ke aku, Mas itu bisa buat semuanya loh. Wong luka bekas kebakar, kemudian luka apa itu tuh bisa sembuh dengan ini. Cobain aja gitu kan, kapalan aja yang berdarah-darah bisa sembuh. Cobain aja. Dan akhirnya kan aku iseng kan pakai ini. Yuk, skeptis ya awalnya, nggak mungkin deh. Biasanya aku pakai salep kok dipakein syuting jelly kayak gini bisa ngefek. Ternyata setelah 2 hari, itu gatalnya jauh berkurang. Jadi biasanya psoriasisku itu kan kambuhan gara-gara dalam kondisi imunku kan ya. Kalau misalkan aku mungkin stres atau capek atau apa, biasanya dia kambuh. Kambuhnya itu merah, gatal, tercep-tercep ngono, terutama di kaki itu ya Allah, gatal banget dan perih kan karena sampai ngelupas keluar darahnya itu perih kalau kena sesuatu. Ya udah aku pakaiin ini. 3 hari kayak merah-merahnya tuh berkurang, gatalnya tuh juga berkurang. Akhirnya tak telatenin. Tapi aku tidak bisa menunjukkan before after bener-bener selama 1 bulan. Karena memang seperti itu fluktuatif. Jadi aku nggak bisa bener-bener ini nggak bakalan bisa sembuh kan. Karena memang itu autoimunku. Dan itu memang ya wis seperti itu. Aku diciptakan dengan psoriasis seperti itu. Tapi yang aku sangat-sangat amazing itu adalah ini bisa membuat gatalnya itu nggak terlalu gatal ngono loh, Rek. Jadi aku nggak berharap sembuh. Nggak bakalan sembuh itu. Tapi karena ini bisa membuat kulitku yang gatal tetep-tetep, biasanya aku tidur sambil garuk-garuk tuh bisa teredakan. Aku sudah sangat amazing hanya dengan sebuah soothing gel. Jadi sebenarnya sesuatu yang spesial itu cuman moringa sama turmeric. Tapi memang ownernya bilang ke aku, moringa turmeric itu memang antiinflamasinya tinggi loh Mas. Dia tuh bisa membuat kulit yang terinflamasi, kulit yang mengalami keradangan itu soothing gara-gara turmeric gitu loh. Dan ternyata aku buktikan sendiri, ini memang sekeren itu. Aku mbaknya itu, yang pemiliknya itu, sampai sering banget ngasih aku, Mas ada testimoni ini, jerawat yang meradang kemerahan menjadi lebih kalem, kemudian kulit yang terbakar pun juga penyembuhannya lebih bagus, kemudian juga apa kapalan yang sampai pecah-pecah keluar darahnya itu pun juga lebih lembab gitu kan. Jadi akhirnya, ternyata memang bener ya, si moringa sama si kurkuma, turmeric kalau di sini, itu memang sekeren itu, ngono loh. Keren sih. Jadi kalau aku sendiri ya, dari semua produk ini, yang menurut aku spesial banget itu adalah soothing gelnya. Untuk pertama kalinya, dalam 1 bulan, aku tuh bener-bener mau ngabisin ini coy. Ini tuh hampir habis, cuman tinggal dikit banget. Biasanya aku kalau soothing gel tuh, alah, paling setahun tuh paling habis setengahnya. Ini setahun ya coy. Iki 1 bulan, sudah habis, hampir habis.